Ya, sahabat Toto, balik lagi bareng kami, Valentino dan Rossi. Ya, kami adalah Mark Marquez. Balik lagi di konten kita Toto Pods. Ini sebenarnya dadakan ya? Iya, konten dadakan. Konten dadakan. Kita masih ada di Gias 2024. Uh-huh. Kita akan ngasih apa ya? Bincang-bincang lah, cerita-cerita. Cerita kita selama kita main ke Gias 2024. Kesan gua, kesan Mas Nabil secara subjektif ke Gias 2024. Yaudah, dari lu dulu ya, kesan apa lu. Apa tiba-tiba kesan gua? Ya kesan lu ke Gias 2024, kesan lu gimana? Kesan gua ya? Gias 2024 ini adalah Gias yang paling spektakuler bagi gua. Kenapa emang? Karena gua baru pertama kali ke Gias. Bercanda. Yeah. Enggak, kenapa gua bilang spektakuler nih Mas Nabil? Karena gua rasa Gias di 2024 ini adalah Gias dengan APM paling niat. Dengan APM-APM-nya paling niat nih. Peserta-peserta eksibitornya tuh niat banget. Dari mulai apa namanya stage, terus yang daftar banyak banget. Ya, terus activity-activity-nya. Iya, activity-activity mereka dan sampai nambah booth, hall, sampai nambah hall 11 hanya untuk memenuhi semua eksibitor. Yes. Baik itu APM ataupun aksesoris. Aftermarket. Jadi seru banget lah. Jadi dan kayaknya APM-APM ini memunculkan semua line up terbaik mereka. Kayak digempur gitu loh. Iya, benar. Yang orang bilang bahwa ya Gias tahun 2024 mah bakal sepi karena apa namanya? Ada pemilu iya, tahun politik. Tapi nyatanya tidak benar. Itu semuanya ilusi, kita sama guest tuh ditampihkan. Yeah. Semuanya itu ilusi, isu doang. Apa jangan-jangan itu marketing juga ya? Ya, bisa jadi sih. Iya. Tapi kalau bagi lu gimana, Mas? Gias 2024. Gias 2024. Kalau buat gua ya, gua tuh sering lah ke Gias tuh hampir tiap tahun mesti gua ikut kesini. Ke Gias lah ya. Iya. Ya, jadi menurut gua ini salah satu yang paling oke menurut gua, selain yang tadi Des bilang hall-nya nambah jadi makin besar. Ya. Jadi total sekarang ada 11 hall. Mm-hmm. Ditambah lagi gua tuh lebih menarik ke mobil-mobilnya, ya. Line up mobilnya. Lu bayangin launching-nya banyak banget. Iya. Untuk Gias tahun ini. Betul. Tambah lagi yaitu banyak brand-brand di luar Jepang, Korea, dan Eropa. Ya, brand Cina lah kita sebut. Pemain lama di Indonesia lah. Ya, pemain lama di Indonesia ternyata dapat ada saingan baru yang lumayan banyak. Iya. Brand Cina tuh lumayan banyak banget nih. Kalau kita sebutin ya, ada BYD, ada Jetour, ada Ceres, ada Cherry, Cherry aja dibagi lagi, ada tiga, Omoda, Cherry, Omoda, Cherry, sama si yang nggak jadi muncul, si Jaiko, Jaiko kan nggak jadi muncul di Gias tahun ini ya, terus ada MG, terus ada lagi yang dari Vietnam, VinFast. Kan ada lagi. Apa lagi? Ini, apa GWM. Lagi? Oh ya, GWM dari China. China juga. Jadi makin banyak gitu pilihan orang Indonesia untuk milih mobil ya. Nah. Jadi makin beragam. Ditambah lagi, si China ini sekarang gempur pasar Indonesia itu pakai mobil-mobil listrik. Mobil listrik dan mobil hybrid? Iya, itu sih yang bikin gua happy banget di Gias 2024 ini. Nah. Karena line up-nya banyak, yang ditampilin banyak, terus makin beragam, jadi buat para calon pembeli, penikmat otomotif itu jadi terhibur lah. Iya. Itu sih. Yang mau beli banyak pilihan. Iya. Yang buat para petrolhead, penikmat tuh jadi makin banyak yang diobrolin. Iya. Termasuk kita kan. Iya betul. Ini buktinya. Iya. Karena ada Gias ini jadi ramai kayak gini. Itu yang dibilang sama lu juga, Mas. Nah.
produk-produk dari Tiongkok ini emang lagi menggebu-gebu. Iya, menggempur Indonesia banget sih. Tapi produk-produk pemain lama, APM-APM lama nih, nggak mau kalah saing. Iya, udah mulai dia ngambil apa ya, ancang-ancang juga. Iya. Biar nggak kemakan pasarnya sama mobil Cina. Biar pasar-pasarnya tuh tetap terjaga. Terjaga. Iya, jadi kalau kue nggak diambil tuh potongannya biar kuenya tetap utuh buat yang udah established di Indonesia ya. Jadi pengennya kuenya tuh tetap utuh, nggak kepotong sama brand-brand Cina sih. Iya, dan juga apa ya, mereka juga selain ngeluarin line up yang menarik, harganya juga mengagetkan. Iya, kompetitif banget, menurut gue kompetitif banget sih, dan berani ngedesak pemain-pemain lama. Ya, mau nggak mau, jadi pemain lama yang udah established di Indonesia tuh jadi mulai mikir, ini brand Cina, kita ngomong aja deh, brand Cina itu bisa ngasih keunggulan di harga sama di fitur yang mereka kasih. Iya. Itu harganya benar-benar bisa mendesak banget si brand-brand yang udah ada. Yang udah ada, sih. Dan emang, kalau mobil China ya, mobil Tiongkok gitu, semua mobil Tiongkok itu pasti mengedepankan fitur yang tadi lu bilang, dan juga keseruan di dalam kabin. Kadang sebelum ada mobil Cina, mobil tuh ya gitu-gitu aja. Iya, bener. Kayak cuma entertainmentnya ya sekedar layarnya kecil. Layar, bisa Bluetooth, bisa apa, Android Auto, Apple CarPlay. Enggak yang sampai di luar nalar gitu. Iya. Kalau sekarang ya itu semakin karena brand Cina berani beda gitu ya, istilahnya berani masukin sesuatu yang beda. Ya itu jadi brand yang udah ada di Indonesia ini jadi ikut ya terpacu jadi. Dan itu bagus. Yes. Buat kemajuan industri mobil. Buat persaingannya jadi sehat sih sebenarnya. Iya. Jadi yang main gak itu doang. Betul. Nah, kita bahas yang tadi. Apa? Ngebahas apa? Gias, balik lagi Gias. Balik lagi Gias. Gias 2024. Nah, kan kita udah berapa hari ya? Ya udah lumayan lama. 7 hari. Ya, 7 hari. Kita udah lumayan lama di Gias. Gue mau nanya sama lo ya. Coba kasih gue 5 mobil favorit lo selama lo main di Gias. Sama alasannya juga, kenapa? Agak sulit ya? Ya. Karena sulitnya pertama gini, line up-nya banyak banget. Setiap APM atau brand itu punya line up tuh banyak. Kayak tahun-tahun sebelumnya kayak Seres aja. Seres biasanya cuma ngeluarin Gelora atau Seres 1. Ya, Yuan. Sekarang ada Seres 7, ada Seres 9. Ya. Itu banyak banget lah. Dan juga gue juga nggak bisa bilang semuanya tuh mewakili ya, mobil-mobil di dunia ya. Tapi kalau ngomongin Gias, gue bakal pilih 5 ya. 5. Satu apa satu? Ini nggak sesuai urutan ya? Yeah. Nggak sesuai urutan. 5. Random mention. Pertama, Hyundai Ioniq 5N. Kenapa itu? Siapa sih nggak suka? Siapa sih orang nggak suka? Mobil itu, performance. Mobil performance, ya walaupun di Indonesia nggak bisa buat balapan kali ya, kecuali balapan legal gitu. Di Indonesia itu menjadi apa, perbincangan sebelum dia keluar juga, kayak Ioniq 5-nya kan viral. Yes. Terus ternyata ada mobil performance listrik. Yang tenaganya gede banget. Terus fiturnya tuh jauh berbeda dengan mobil yang regulernya. Jadi benar-benar nggak cuma tempelan trim doang, nggak cuma kayak nama ini jadi sport mode gitu. Enggak, itu yang bagi gue yang seru. Nah, yang kedua itu adalah yang menarik bagi gue apa ya? Lu dulu. Kalau gue yang pertama tuh gue suka GWM Tank 300. Iya. Itu GWM Tank 300 tuh menurut gue okay ya. Ya rasanya tuh udah kayak brand-brand Eropa ya. Rasanya tuh jadi menurut gue okay sih GWM Tank 300 tuh. Selain apa? Iya, desainnya laki banget kan, mobil laki banget.
buat Accenturean oke sih itu. Yeah. Ditambah mesinnya hybrid. Iya. Yeah. Karena lu juga kan udah ngerasain mobil hafal kan? Iya benar. Mobilnya nyaman. Ya semoga mobil hafal itu merepresentasikan mobil tank juga. Mm. Kalau gua itu mobil Cyberster, MG Cyberster. Mm. Karena dia kan memproklamirkan dirinya sebagai mobil roadster listrik pertama di dunia. Di Indonesia. Yeah. Itu menarik sih, dari gua nggak ngerti lah, nggak ngerti soal mesin gua, tapi dari desain itu menarik buat gua, karena desain roadster itu masih jarang di Indonesia. Ya jarang di Indonesia, paling Miata. Miata sama mobil-mobil yang udah supercar hypercar, Lambo, Ferrari, ya gitu-gitulah. Yang tapi harganya kan, emang udah wah banget. Iya, itu kan harus impor. Kalau ini kan MG punya APM sendiri. Iya, tapi kan Ferrari ada. Yes, iya, iya, benar juga. Balik lagi sih, itu emang kalau nyari yang harganya masih reasonable mungkin ya. Iya. Kayak bisa Cyberster. Dan desainnya tuh mantep, Pak. Itu yang jadi alasan gua kenapa suka mobil itu. Lanjut, Mas. Kenapa lu? Mobil apa lagi yang menurut lu asik? Mobil asik adalah Honda Stepwagon. Honda Stepwagon. Why? MPV boxy hybrid jadi salah satu pilihan lagi. Gak cuman pemainnya kan dari kemarin-kemarin cuman Foxy sama Serena. Betul. Dan Serena pun keluar, udah keluar yang baru. Mm-hmm. Jadi salah satu pilihan. Si Honda Stepwagon ini keren menurut gua, MPV boxy. Iya. Yeah. Disetirin buat nyetir sendiri masih oke, enggak kebesaran, enggak kayak bawa Alphard atau Velfire atau Staria lah. Yang gede banget gitu. Jadi masih oke, terus mobilnya bentuknya boxy-boxy gitu, dalamnya juga wah sih. Iya, keren. Iya. Kenapa gitu? Kenapa mobil Stepwagon ini yang masuk ke Indonesia tuh bukan konfigurasi pintu belakang yang bisa dibuka setengah doang, yang samping terus buka atas. Menurut gue ini ya, kan ini masih masa perkenalan ya. Iya. Jadi kan rencana 2025. Stepwagon tuh bakal dijual setelah si Honda HR-V listrik itu atau Honda IN1. Jadi mungkin emang yang ditampilin ini tuh masih yang belum final. Betul. Mungkin nanti setelah keluar yang versi produksi atau versi finalnya yang dijual, kan yang dia bilang versi pintu belakangnya yang bisa dibuka berapa arah itu mungkin bisa aja ada. Iya, kita berharap. Berharap. Sebenarnya itu nggak penting-penting banget, tapi itu seru aja gitu karena itu jadi pembeda. Iya, benar. Selanjutnya kalau dari gua masih sama Honda. Yeah. Yang tadi udah disebutin adalah Honda HR-V listrik atau Honda IN1 nih, sahabat. Honda IN1 ini walaupun sama sasisnya, apa namanya? Platformnya, iya. Sama dengan HR-V yang sekarang 2022. Tapi itu tuh menarik buat gua karena fully listrik nantinya. Iya sih. Dan yang bikin gue tertarik lagi adalah Honda itu berkomitmen bahwa itu bakal dikeluarin. Karena gue udah capek, tadinya Honda tuh mau ngeluarin S1. Tapi cuma dikenalin doang. Iya, dikenalin gak dijual. Iya. Tapi yang HR-V ini udah pasti itu 2025. Udah pasti 2025. Bulannya kemarin kalau gak salah Oktober atau apa gitu lah. Pokoknya 2025 ya? 2025 kuartal awal katanya. Oh, kuartal awal tuh. Kuartal 1 katanya. Ya, itulah. Ya, dan kalau misalnya jadi diluncurin, itu bakal menjadi mobil listrik pertama Honda yang dijual di Indonesia. Di mobil pertama tuh, si IN1 itu. Dan ngomong-ngomong soal HR-V. Yes. HR-V juga kita punya banyak banget aksesorisnya nih untuk sahabat Toto. Yang kalau misalnya kalian nih SPK mobil atau udah ada mobil di bulan Juli. Kalian bisa dapetin promo menarik, yaitu promo setuju. Yes. Itu tuh free pemasangan dan berhadiah banyak banget. Berhadiah kalau kalian belanja di nominal tertentu. Dan kalau mau lihat nih promonya nih.
Nanti juga ada syarat dan ketentuan yang berlakunya juga nanti ada di situ. Ya, nanti kita tampilinnya di description box. Yes. Betul. Kalau mobil yang lain juga bisa pasang aksesoris Auto Project? Bisa. Bisa dong. Kalian tinggal ini aja, chat admin kita. Ya. Atau nyari aksesoris di kota-kota terdekat di kota kalian, bisa cek aja di toko variasi mobil terdekat dan pastiin itu adalah aksesoris asli dari Auto Project. Aksesoris resmi dari Auto Project. Betul. Lanjut lagi bahas mobil yang menarik buat lu, Mas. Masih satu jenis yang tadi gua udah sempat mention juga ya. Serena e-Power. Serena e-Power, mobil MPV kayaknya orang ini bapak-bapak sekali. Ya, karena gua udah berkeluarga ya. Jadi gua tuh emang jadi lebih suka mobil-mobil yang buat berkeluarga lah gitu. Jadi ini Serena e-Power salah satu mobil yang emang udah ditunggu lah istilahnya. Udah ditunggu banget lah Serena e-Power ini. Karena dia jadi pilihan di kala Foxy masih pakai mesin bensin biasa. Ya. Si Serena dengan mesin e-Power atau hybridnya, dan hybridnya ini emang beda daripada Toyota. Betul. Jadi mesin e-powernya ini, si hybridnya Nissan ini, jadi dia pakai mesin bensin tuh ya. Nah, mesin bensinnya ini buat ngisi si dinamo apa motor listriknya. Jadi regeneratornya lah si mesin bensinnya ini. Beda sama si mesinnya hybridnya Toyota. Itu kan Toyota kerjanya bareng. Honda, ya, kerjanya kan hampir bareng ya. Nah, kalau ini yaitu tadi si mesin bensinnya yang ngisi daya buat si motor listriknya. Betul. Jadi itu menurut gue jadi hal yang menarik, ditambah lagi ya itu jadi sesuatu yang fresh buat orang yang nyari MPV boxy bentuknya kotak yang gak terlalu gede. Ini jadi salah satu pilihan menarik, ditambah lagi menurut gue desainnya juga oke sih. Iya, desainnya. Iya, eksterior interiornya cakep. Serena e-Power, mantap. Lanjut ya. Kalau buat gua, mobil yang menarik lagi ini ada tadi apa ya? Tadi lu bentar. Kan HR-V listrik, Ioniq 5N. Terus Cyberster. Tadi udah sebut HR-V udah. Oh, udah itu dong. Udah 4 kan. M6 ya? 4 dong lu. Cuma 3? Apa aja belum? Baru 2. Apa aja belum? Gua Ioniq 5N sama Cyberster. Cyberster ya? HR-V tadi udah. Oh iya, HR-V. Satu lagi berarti. Udah, langsung skip aja mobil yang kurang diminati. Oh ya udah. Iya. Kita lanjut lagi. Tadi kan udah bahas soal mobil yang favorit. Yes. Bagi gua dan bagi Mas Nabil, sesuai dengan opini dan perspektif masing-masing. Tapi ini kita biar kayak Om Fitra sama Om Mobi. Bahas mobil ya. Menurut lu? Ya, kurang. Kurang favorit bagi lu. Kurang ya, kurang. Mungkin karena gua yang mengawali nih. Ya. Gua akan sebutin. Yang pertama adalah bagi gua yang kurang di Gias 2024 adalah Rush. Disclaimer dulu, gua adalah pecinta Toyota Rush karena namanya keren. Itu doang sebenarnya pecinta karena itu. Selain itu mobil yang Rush yang zaman dulu yang generasi pertama itu kan banyak banget nih yang masuk ke Indonesia, ada yang short wheelbase, yang long wheelbase. Itu tuh menarik bagi gua. Tapi kenapa makin kesini makin lempem? Ya, menurut gue emang harus di ini sih. Digenjot lagi. Diperbarui, di refreshment lagi desainnya menurut gue. Jadi ditambah lagi kalau bisa nih. Karena eranya udah mesin hybrid, kalau bisa Rush tuh dikasih mesin hybrid. Iya, bisa jadi pilihan tuh buat Toyota. Dan gua nggak tahu ya soal penjualan, data penjualannya Toyota tuh kayak gimana, tapi yang gua lihat dengan mata kepala gua sendiri, gua tuh orang kampung. Di kampung itu masih banyak banget orang yang pilih Rush. Iya, karena dia salah satu SUV masih penggeraknya RWD. Ya, itu masih familiar di kota-kota kecil lah. Betul. Jadi masih pilihan, salah satu pilihan yang oke lah.
Iya, gua ini banget sih. Maksudnya berharap banget Rush tuh nggak disuntik mati yang kayak isu-isu tersebar. Yeah. Gua masih berharap dan pengen ngelihat Rush tuh bangkit lagi gitu. Jangan Yaris Cross. Ya. Yeah. Biarinlah bikin Rush hybrid. Ya yeah, itu. Menurut gua yang bakal bisa diterima masyarakat sekarang itu dan menarik ya mungkin ya itu bisa Rush dikasih pakai mesin hybrid. Iya. Yeah. Ya tahu sendiri mesin hybridnya Toyota juga wah gila. Enggak kaleng-kaleng. Jempolan no debat. Lanjut lagi kalau lu Mas, mobil yang menurut lu kurang ini ya. Seres E1 S1. Yes. Gua enggak suka aja. Kalau menurut gua ini selera lagi ya. Menurut gua modelnya tuh enggak banget menurut gua. Oh, mobil keycar tapi di atasnya ada roof rail yang enggak tahu arahnya mau kemana lah menurut gua tuh. Nah, dan juga si pembandingnya si ini kan Wuling REV. Jadi kalau Wuling REV itu menurut gua udah pas lah desain mobil kecil compact banget. Mobil listrik kecil compact dengan warna-warni yang oke itu lebih masuk di mata gua dibandingkan si Seres E1. Iya. Desainnya dari luar ya desainnya. Lanjut lagi kalau gua itu tanpa mendiskriminasi dan mendiskreditkan mobil ini Suzuki Espresso. Espresso, iya. Mobil cungkring, mobil yang kayak orang nangkring. Iya. Tapi sih. Ini kan tadi selera gua ya. Tapi katanya penjualannya rame. Ya oke, penjualannya. Tapi desainnya enggak banget. Ya sependek pengetahuan gua ya. Mobil ini tuh kan kita ambil dari Maruti Suzuki yang India. Yeah. Ya mungkin pasarnya sama kayak di Indonesia, tracknya sama kayak di Indonesia, tapi kan selera estetikanya berbeda bro. Yeah. Ini sotoyan gua aja, maksudnya estetikanya kita tuh bukan kayak orang-orang India gitu, pasti beda lah seleranya, dari budayanya aja udah beda gitu. Yeah. Itu tuh mobil yang paling India dari semua mobil yang ada di Indonesia. Gua nggak ini sih kenapa? Ya gua emang kalau gua ya emang benar setuju kurang suka juga ya tampilan cungkring gitu ya. Terus menurut gua kayak mobil basic banget kayak dilihat sendiri lah. Si pembuka kacanya masih ekol ya. Iya. Power by window by power. Bukan power window. Bukan power window ya. Jadi kalau gua itu memang mobil basic banget. Ya. Tapi ya balik lagi itu selera kita. Tapi di data penjualannya ternyata penjualannya oke. Ya. Gitu sih. Bisa aja ini opini kita salah. Salah, benar. Atau selera kita yang nggak Indonesia. Ya. Ya. Oke, itu dia ada mobil yang favorit dan mobil yang enggak banget. Bukan enggak banget ya, enggak sesuai favorit sama kita ya. Enggak sesuai sama Mas Nabil dan gua. Iya. Kita ngomongin soal Gias, balik lagi ngomongin soal Gias 2024. Apa yang menurut lu bikin Gias 2024 ini bikin wow? Ya itu tadi sih experience kita dikasih launching mobil-mobil listrik dengan harga yang kompetitif banget. Itu menurut gua oke sih. Jadi buat kita penikmat itu jadi bisa jadi bahan obrolan. Buat para pembeli bisa menjadi pilihan. Makin pusing pasti yang calon pembeli dengan pilihan yang makin beragam. Ditambah emang eranya kita mau ke elektrifikasi itu. Banyak juga ya, banyak mobil-mobil EV dan hybrid lainnya. Ya kayak ambil contoh ya itu BYD M6. Itu nggak nyangka sih gue bakal harganya di 370 atau 380 jutaan sampai 420 juta. Iya. Itu menurut gue hampir gue nggak kepikiran, gue mikirnya di atas 500 lah. Iya. Karena dia mobil MPV. Betul. 7-seater. Betul. Dan dia menjadi salah satu mobil listrik di bawah 500 juta yang modelnya MPV dan 7-seater. Karena rata-rata mobil 500 juta di yang Indonesia. Listrik, ya, listrik di Indonesia itu di SUV. Iya, fast-seater lah. Kebanyakan compact SUV. Compact SUV atau hatchback atau city car lah. Pasti. Kalau ininya gue ya, begonya gue adalah
beli Avanza rasa Innova. Ya itu. Harga Avanza atau Veloz, tapi rasanya Innova. Iya, ditambah lagi kan, ya itu ngasih speknya nggak main-main. Untuk jaraknya sendiri kan, klaimnya sampai yang untuk varian tinggi itu ya, 530 ya. 530 km dengan full iya, baterai. Iya, 420 juta lah itu yang paling mahal. Gak main-main ini. Menurut gue itu experience yang oke yang dikasih Gias tahun ini. Iya. Selain Ioniq 5N. Ya, kalau Ioniq 5N oke lah. Kalau Ioniq 5N kan kayak wow. Ya. Kalau yang ini kayak wow juga, wow. Tapi dari duit. Iya. Dari segi duit. Iya, dari segi apa ya? Worth to buy. Iya, worth to buy menurut gue sih. Kalau yang Ioniq 5N tuh worth to collection. Yes. Worth to collect. Kalau bagi gue, di Gias 2024 ini yang seru tuh adalah perang harga. Ya walaupun enggak perang-perang banget, yeah. Ya, tapi kayak harga tuh makin kompetitif. Mobil-mobil baru, mobil-mobil lama di kelasnya tuh bikin rame gitu. Kayak tadi yang M6 tuh nyenggol-nyenggol dikit soal mobil-mobil yang gede-gede itu, kayak MPV-MPV. Terus kayak baik BJ40 itu kan jadi alternatif pilihan kalau orang beli Rubicon Wrangler. Yes. Ini bisa belinya yeah, itu harganya setengahnya. Iya, yang ini harganya 700, yang itu harganya 1,4. Iya, 1,5. Setengah M ke atas lah. Itu. Itu sih. Semoga ya tetap sehat persaingannya. Iya, makin seru, biar makin seru, makin panas, biar otomotif Indonesia makin naik terus. Betul. Dan juga di video ini kita tuh cuma nge-share opini gua dan Mas Nabil. Gak ada niat buat menjelekan. Gak ada niat menyerang, betul. Gak ada niat untuk mendiskreditkan brand manapun. Ya. Brand-brand yang terkait tadi yang kita sebutkan itu, semoga omongan gua sama omongan Mas Nabil itu jadi masukan lah. Ya. Bisa jadi hal-hal positif gitu. Yang positif makin positif, yang negatif jadi positif. Ya. Gitu. Harapannya sih kayak gitu. Kami hanya menyuarakan suara kami. Yes. Ya. Ya. Mungkin sekian atau quotes episode ini. Episode ini. Karena kita udah setengah jam lebih nih kayaknya, Mas. Iya. Udah lama. Jadi kita bakal berlanjut terus nih Otopods. Amin. Ya. Kita bakal bahas tentang semua hal tentang otomotif, khususnya roda 4. Ya. Jadi tunggu episode selanjutnya di Otopods. Bikin project. Mobil auto keren. Enggak. Itu auto project ya. Auto project. Okay. Jadi tunggu aja Auto Project Podcast selanjutnya. Iya. Dan kalian juga bisa follow sosial media kami yang ada di Instagram dan di TikTok. Yes. Cari aja Auto Project. Dan jangan lupa subscribe channel ini. Dan nyalakan lonceng notifikasi biar kalian update soal mobil listrik, mobil combustion engine, atau aksesoris mobil dari Auto Project. Yoi. Auto Project. Bikin mobil auto keren. Mantap. Super.